Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat seram, Bapak Ibu, saudara-saudariku serta adik-adik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, saudara seiman, saya kita dan seakhlak dan tentunya juga semuanya lah ya. Baik, kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita masih Allah kasih kesempatan ya untuk bisa ketemu dan live bersama di episode ke-11 ini. Tapi ada hal yang berbeda ini. Yang pertama adalah sebenarnya diundur gitu. Nah, saya kan pada maghrib nih gara-gara abang nih. Maaf, netizen maaf. Jadi tadi di masjid beliau ya kita ada pembukaan pesantren kilat. Sebenarnya bukan menyambut tahun baru yang bukan. Ya, tapi liburan. Karena liburan jadi anak supaya diperbaiki ataupun ditingkatkan iman dan takwanya, terutama akhlak-akhlaknya, terutama akhlak di masjid, kemudian akhlak kepada Allah, kepada orang tua itu kita tingkatkan, kita beri semangat dan spirit tentunya. Alhamdulillah sudah berlangsung dan selesai tadi pada maghrib sampai pada isya, sampai isya alhamdulillah. Dan sekarang kita masuk di seram episode ke-11. Temanya adalah sakit, nikmat atau azab. Tapi sebelumnya kita santai aja ya. Kita karena di sini kita ngobrol ya, ngobrol-ngobrol, ada kopi ya kan. Dan ada ubi. Ada ubi ya kan. Dan juga ada Herli. Ada Herli menemani kita. Ini ada Fargo Partogi. Assalamualaikum. Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah sehat Fargo. Ini murid saya di SD Namiro kalau nggak salah Fargo ya. Baik, malam ini kita bersama ada di sini. Siapa namanya, kenalkan Bang? Perkenalkan netizen ya Bang Kodri, Ustaz Kodri ya. Perkenalkan nama saya Hendrianto. Singgelila. Apa sih? Singgelila, Bang. Iya, Hendrianto tuh kok singgelila pula gitu. Jadi malam ini kita tema kita tentang nikmat dan azab. Nikmat dan azab kan jadi menikmati minum kopi gagal, gagal fokus. ada Paras Nugraha, ada Cendol Durian Bang Kibo. Sobatku. Bang Cendol Bang Kibo. Apa kabar, Bro? Sehat ya, Bro ya? Faras, apa kabar Faras? Nggak nonton bola, Ustaz? Iya, ini nonton bola ini sebenarnya, tapi kita mau ya namanya haus, lapar, tentu kita siapkan dulu ya diri kita ya. Insya Allah bola itu tetap berlanjut. Nanti kita akan hadirin nobar ya, Mamin ya, Bang Hendrianto. TKP. Di mana kita mau nobar? Di Super Futsal, insya Allah. Super Futsal. Ya, kami berdua ini sama seperti polisi India lah ya, jadi datang terakhir ya. Setelah menang Indonesia kita datang ya. Kita khawatir kalau sekiranya kita nonton bareng tiba-tiba Indonesia kalah. Nah, itu sedih. Sedih kita kan, mana tahu dengan kita tidak datang Indonesia menang. Berarti kita ini siapa ya? Rusak kita. Baik, selamat ya bagi yang menonton sepak bola antara Indonesia melawan Singapura dan kita doakan yang menangnya Pekanbaru ya. Indonesia Thailand. Oh, Indonesia Thailand. Final. Udah tiba-tiba ada berubah lawannya. Udah. Ya, Indonesia Thailand ya final. Semoga yang menang Pekanbaru ya. Iya. Nah, karena Pekanbaru bagian dari Indonesia ya. Betul. Tak apa-apa. Baik, saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, teman-temanku sekalian. Kita bahas tentang sakit itu nikmat atau azab. Nah, kalau kita bicara tentang sakit ya, kalau kita bicara tentang sakit, maka sakit ini, kalau sakit itu sebenarnya, kalau menurut saya, sakit itu memang ada. Cuma dia berasal dari perasaan aja sebenarnya. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam Al-Quran ya, surat Al-Ma'arij ya 19, Allah sampaikan innal insana khuliqa halu'a ya. Jadi Allah sampaikan sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia suka mengeluh ya. Jadi sakit itu sebenarnya berasal dari keluhan ya. Karena juga ada orang yang sehat Bang yeah. Mendrianto, dia sehat tapi dia ngeluh, artinya dia juga sakit gitu. Nah, sama seperti kayak miskin gitu kan. Kalau dibilang orang kaya itu sudah kaya, banyak juga ngeluhnya kan? Iya. Banyak utang, ya, kemudian dikejar kolektor. Kemudian juga ada ya ada juga kekurangan ya. Jadi kalau kita bicara miskin kaya itu ya itu bukan uang ukurannya, tetapi masalah perasaan yang sudah cukup atau kekurangan gitu. Karena kekayaan itu adalah di saat kita merasa cukup dengan apa yang ada, kita bersyukur, itulah kekayaan sesungguhnya.
begitu juga sakit. Nah kalau kita, walaupun kita sehat nih fisik kita, tapi kita ngeluh terus ya, baru apa sedikit ya, ngeluh ya, capek, itu jadi sakit gitu. Nah yang kita lakukan itu adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, insyaallah sakit itu tidak ada. Artinya kalaupun kita dalam keadaan sekarang hari ini dalam keadaan kekurangan ya, sakit ya. Ini perintah serius ini ya. Allah itu memberikan manusia itu tiga potensi. Ya mamen, main ya. Pertama apa pemain? Ada jasad dia. Jasad. Yang kedua? Ruh. Ada ruhiyah. Ketiga? Fikriyah. Ya, ada fikriyah, ada akal, ya kan? Nah, maka tiga hal, tiga potensi ini harus dikasih nih. Makan dan minumnya dan ya, juga sakit gitu. Nah, jasad. Jasad itu kalau sakit kan ya, dia merasakan kondisi tidak normal atau kondisi tidak fit atau kondisi dalam keadaan dia lemah gitu, itu sakit gitu. Cuman masalahnya tergantung masing-masing orang dalam menyikapi sakit itu gitu. Ada orang yang punya tangan, punya kaki, semuanya lengkap fisiknya, dia mengeluh dengan fisiknya ini semua gitu. Artinya ada yang kurang saja gitu Pak En. Ada juga orang yang maaf ya, kakinya nggak ada, kemudian tangan, matanya nggak bisa melihat, tapi dia enjoy saja, syukur saja, dia dinikmati saja. Artinya memang dia kekurangan seperti bagaimana manusia seperti biasanya, tapi dia tidak pernah meluh dengan itu. Nah artinya dia sehat gitu. Memang fisiknya kekurangan atau sakit, tapi jiwanya sehat gitu. Nah makanya yang kedua ada kriya gitu. Nah maka kalau fikriyah ini juga harus disehatkan. Nah termasuk juga ruhiyah ini harus juga disehatkan gitu. Nah banyak orang mengeluh terkait tentang dirinya sendiri gitu. Kan ini Bang En ya, Bang En ya, Bang Endrianto ya. Banyak orang yang apa namanya, dia sudah ibadah gitu, tapi kok masih sakit juga gitu kan. Sudah banyak sedekah, sudah banyak apa berbuat baik, tapi kok sakit juga. Apakah itu tandanya Allah gak sayang gitu? Nah ini terjadi pada kondisi pasien rukiah saya itu Bang Endrianto. Ada kondisi pasien rukiah saya itu, Ustaz saya sudah ini nih, saya sudah sholat tahajud, saya tahajud itu nggak pernah bolong, duha itu terus-terusan saya kerjakan, nggak pernah tinggal, sedekah saya banyak, puasa sunnah Senin Kamis daud pun saya lakukan gitu, termasuk juga aurat saya tutup dengan rapi, kata ibu ini. Kemudian pokoknya semua ibadah dioptimalkan, jumlahnya banyak, kemudian kuantitasnya banyak, kemudian kualitasnya panjang gitu, artinya banyak gitu. Tapi kok masih sakit juga begitu. Sedangkan ada tetangga dia, Bang Endrianto, dia tidak nyembah Allah, bahkan buka aurat, nggak sholat, kemudian juga mulutnya gimana gitu. Tapi sehat, aman-aman aja gitu. Ini ada apa sebenarnya gitu? Nah maka kalau sudah sampai ke tahap ini pikiran kita, maka kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sakit itu gitu. Bukan berarti Allah nggak sayang di saat kita sudah menyembahnya, di saat kita sudah melakukan banyak ibadah-ibadah, tapi juga masih sakit, bukan berarti Allah nggak sayang. Allah ingin uji keimanan kita, apakah kita istiqomah dengan ibadah kita itu. Karena setan akan berupaya untuk bagaimana kita nggak jadi ibadah. Karena kalau kita semakin tinggi ibadah kita, semakin banyak ibadah kita, tinggi iman kita, semakin tinggi juga level setan yang mengganggu, Bang Dianto. Maka dia akan dibuatnya kita meninggalkan ibadah. Nah, coba kalau sekiranya ibu tadi dia berpikir, kalau gitu Ustaz saya nggak usah lah kayak ini, kayak sekarang nggak usah ibadah lagi, kayak tetangga saya itu aja, katanya. Kenapa? Ya dia nggak ibadah, ini semuanya aurat buka ya, mulutnya gimana gitu ya. Tapi sehat-sehat aja, kalau gitu saya nggak usah ibadah supaya saya sehat gitu. Tapi belum tentu juga orang seperti itu kalau kita meninggalkan ibadah itu langsung sehat juga, belum tentu juga gitu. Artinya di situ Allah ingin lihat ketulusan kita. Bisa jadi Bang Endrianto, bisa jadi ibadah yang kita kerjakan ke Allah ini belum ikhlas. Kenapa belum ikhlas? Karena Allah mungkin ragu dengan kita. Artinya apa? Ibadah yang kita kerjakan itu untuk sehat gitu. Karena kalau kita sudah sehat, berarti kita tinggalkan ibadah, kita tinggalkan Allah. Jadi kalau kita sedang sakit, itu tandanya sebenarnya Allah sayang dengan kita. Karena memang di saat kondisi sakit itulah Bang Endrianto, kita paling dekat dengan Allah kan? Betul. Bisa apa aja? Bisa sakit. Terus? Sedih apa lagi? Galau. Iya. Kehilangan. Ya gitu. Ya karena memang di saat kita kekurangan, di saat kita punya sakit, di saat kita nggak punya sesuatu atau kehilangan atau galau, di situ waktu yang paling tepat untuk dan paling sering kita ingat Allah gitu.
Tapi kalau dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan mudah segala urusan, kita kadang sering lupa sama Allah. Baik, ya, tuh. Artinya Allah sayang dengan kita gitu. Jadi jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah gara-gara apa? Gara-gara sakit yang Allah kasih ke kita. Karena sesungguhnya ya sakit itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Karena kata Rasulullah ya, tidaklah seorang mukmin itu ya diuji dengan kesusahan, ya tidaklah seorang mukmin itu diuji dengan musibah, dengan sakit, melainkan ya semua yang Allah berikan kepada dia dan dia terima dengan ikhlas, dan juga dia tentunya tempuh ya jalan-jalannya benar untuk keluar dari segala macam musibah sakitnya itu, maka melainkan Allah pada saat itu mengampuni dan menghapuskan dosa-dosanya. Silakan kawan-kawan, bagi yang mau bertanya atau diskusi silakan. Pak Indrato sendiri gimana kalau menyikapi sakit ini? Sakit ini sebenarnya nikmat atau azab? Kalau saya pribadi ya, Ustaz Qadri dan para netizen, saya menyikapi sakit ini sebagai nikmat. Kenapa nikmat? Karena kita berpikir kan, Nabi bilang, kalau tertusuk jarum saja itu menghapus dosa, apalagi kita punya sakit yang panjang. Kalau tertusuk hati kita? Itu masuk menggugurkan dosa. Ya. Karena hati kita sakit kan. Jadi saya menurut saya nikmat sih, karena memang banyak orang yang sehat terkadang bukan berarti Allah kasih nikmat terus, tidak. Contoh Firaun nih. Firaun enggak pernah sakit gitu ya, tapi apakah dia senang-senangnya? Tidak. Tetapi bagaimana dengan Nabi Ayub yang kemudian Allah kasih sakit, apakah sakitnya sebagai azab? Tidak, ternyata kan sebagai ujian dan nikmat. Iya. Bahkan Nabi Ayub itu sendiri pun di saat beliau sakit, istrinya nanya, ya Nabi Ayub, engkau kan Nabi Allah, kenapa engkau tidak minta sama Allah sehat, supaya Allah sehatkan? Tahu nggak Nabi Ayub jawabnya gimana? Apa itu? Kata Nabi Ayub gini, wahai istriku, sudah berapa lama Allah kasih kita sehat? Nah, kita baru sakit sebentar saja, kenapa kita mengeluh? Kenapa kita tidak nikmati sakit ini sebagai penghapus dosa bagi kita, agar kita semakin dekat kepada Allah? Itu Nabi Ayub luar biasa. Jadi Nabi Ayub itu bersyukur dengan sakit itu. Kenapa? Karena memang begitu banyak nikmat yang Allah kasih ke kita, begitu panjang sehat yang Allah kasih ke kita, baru sakit sebentar kita langsung putus asa gitu. Itu tidak boleh begitu. Nah, kemudian kalau menurut Bang Entrianto sendiri gimana? Ada orang sakit ya, terus dia ya yang penting inilah Ustaz, yang penting inilah Pak, penting sembuh lah. Akhirnya dia datangi dukun, kemudian dia disuruh makan yang haram pun dimakannya, dia mengerjakan yang haram pun dikerjakannya. Ini gimana menurut Pak Andriato? Oke, terima kasih Ustaz Qadri. Yang tadi seperti yang Ustaz Qadri katakan ya, ketika kita Allah berikan sakit, berarti kan Allah lagi sayang. Ya. Nah, Allah lagi sayang, Allah lagi cinta. Masa kemudian kita ketika Allah memberikan sayang yang luas dengan cara menggugurkan dosa kita, kemudian kita melakukan maksiat yang baru? Oh iya. Ya kan, jadi kan kita akan digiring. Karena Ustaz Qadri ini ada praktisi jin ya. Tentu praktisi jin, praktisi surga ya, maaf. Karena maaf ya netizennya, Pak Indrianto ini sering panggil saya Om Jin. Canda Om Jin. Ya, canda Om Jin ya. Jadi karena praktisi rukia saya melihat, karena dalam surah An-Nas, minal jinnati wan-nas. Jadi tugasnya mereka membisikkan hati manusia. Sebenarnya kita bisa saja sehat dengan obat-obat biasa ataupun dengan yang lain. Cuma kan manusia itu punya sifat tak sabar gitu. Ya, pengen ya cepat sembuh, pengen jalur cepat. Kalau bisa ke Padang tuh tiba-tiba sampai gitu ya. Nah, itu dia. Ya uniknya gini Bang Andrianto. Banyak kita nih kalau sakit nih kan pengennya berobat. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita sakit itu bukan hanya urusan berobat saja Bang Andrianto, tapi juga urusan berubah. Iya, berubah. Jadi sakit itu bukan urusan berobat saja, tapi urusan berubah. Jadi banyak kita pengen berobat, kalau perlu berobatnya langsung sembuh begitu kan. Padahal sebenarnya Allah pengen kita berubah dulu begitu. Nah, makanya kenapa kita nggak sembuh-sembuh, karena kita berubah. Bahkan dalam cerita apa, cerita Israiliyat, sebenarnya ini Israiliyat, artinya ini bukan cerita dari Islam ya. Nah, tapi boleh kita ambil hikmahnya lah ya. Saat itu Nabi Musa sakit banget atau sakit, kemudian dia mengadu kepada Allah. Nah, dikadukan kepada Allah, ya Allah saya sakit. Kemudian Allah sampaikan, wahai Musa, tolong silakan kamu ambil rumput itu. Nah, ditunjukkan sebuah rumput, kemudian Nabi Musa ambil rumput itu dan kemudian Nabi Musa konsumsi, langsung sembuh banget atau langsung sembuh. Nah, beberapa waktu kemudian lagi setelahnya Nabi Musa sakit lagi.
Kemudian Nabi Musa langsung ambil. Ambil langsung rumput itu dan dikonsumsinya, ternyata enggak sembuh. Dia ngadu, "Ya Allah, ini kenapa nih?" Nah, kemudian Allah dengan bijaksana Allah bilang begini, "Kalau kemarin engkau berobatnya karena aku, kalau sekarang kau anggap rumput ini menyembuhkanmu." Ini. Tapi ini cerita Israelia ya. Ini bukan hadis, bukan Quran, tapi ini ada cerita orang-orang Israel. Ya kita ambil hikmahnya saja, tapi kita enggak menjadikan itu sebagai cerita benaran gitu. Nah, seperti itu. Ini ada pertanyaan nih dari Maul. Masya Allah Maul, I'm sorry ya, my friends, tadi nggak bisa live ya pada maghrib. Assalamualaikum Ustaz, jika sebelum vaksin sehat, setelah vaksin sakit, apakah bisa itu dibilang asal atau nikmat? Padahal kita tahu vaksin resikonya tetap ada. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Saya tanya dulu Pak Indrianto, gimana Pak Indrianto? Oke, saya udah vaksin nih Bang Maul ya. Alhamdulillah sudah vaksin dua kali. Oke, siap. Ya kan? Alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa gitu ya. Mungkin betul tadi disampaikan Ustaz Qodri di awal, sakit itu adalah mindset. Ketika kita merasa misalnya panas, mandi hujan, tiba-tiba demam gitu kan dan lain sebagainya. Jadi kita karena itu kemudian sakit. Nah, saya dengan kawan-kawan yang punya mindset itu biasa-biasa aja ya, alhamdulillah sampai hari ini ya sehat. Alhamdulillah. Ikut anjuran pemerintah, saya mah orangnya patuh sama pemerintah. Ulul amri minkum. Ya, tapi ini ada musibah ya, masih dalam pekan ini ya. Teman saya, ada yang bilang nih, Keke Wiranata nonton bola dulu. Ya nonton aja lah, saya nunggu yang menang aja. Bang Keke nanti kalau kami datang, kalah pula Indonesia tuh. Gak. Kalau dapat teman. Bu Wiwi, lah, terlanjur. Gak apa-apa Bu Wiwi. Gini. Tapi kemarin juga saya pernah nangani kasus rukyah Pak Indrianto. Jadi ada seorang habis Quran 30 juz dari Sumatera Utara. Beliau baru selesai vaksin. Iya. Nah, selesai vaksin. Nah, ternyata beliau sakit, kemudian menyebabkan, tahu enggak apa yang terjadi? Menyebabkan hafalan juz 30 juznya hilang. Bahkan tidak hanya itu, ya baca-baca zikir sholat semuanya hilang. Saya rukyah ternyata gangguan jin. Nah, saya nggak tahu, saya nggak berspekulasi tentang apa hubungan vaksin dengan gangguan jin. Saya nggak mau spekulasi ya, karena memang saya nggak paham di situ. Tapi yang pasti adalah kalau Bang Aul tadi nanya gitu ya, apa tanya tadi ya? Nah, ini. Apakah kemudian setelah vaksin kita sakit, apakah itu dibilang asal atau nima? Padahal kita tetap vaksin risiko. Artinya segala sesuatu itu ada risikonya, Pak Aul, gitu. Yang baik, apa, berobat itu juga terkadang memang tidak sembuh juga, gitu. Nah, kalau kita vaksin juga, kalau mau kena juga. Kan kita tahu ada banyak berita-berita begitu ya, udah vaksin kena corona juga, begitu. Ada yang orang nggak vaksin juga sampai sekarang belum kena-kena juga. Artinya vaksin itu ikhtiar kita, begitu. Maka kalau memang kemudian setelah kita divaksin kemudian kita sakit ya, bisa jadi memang di situ Allah Subhanahu wa taala ingin uji kita ya dengan iman kita gitu. Apakah kemudian kita, kalau seperti Bang Endianto bilang tadi, itu adalah mindset gitu kan? Ya memang bisa jadi seperti itu, karena kita sudah awalnya takut. Sudah sakit ya, bisa jadi sakit begitu. Seperti itu begitu. Sama kayak ini, kayak kita gangguan jin. Nah, jin itu bisa datang kepada kita, mengganggu kita di saat kita memang takut dengan adanya dia, Pak Indrianto. Jadi salah satu penyebab jin masuk dan mengganggu kita, jin itu bisa tahu mana orang yang penakut dengan dia, mana orang yang tidak penakut, dia bisa tahu. Gitu. Nah, berdiri kita di tempat gelap, ya kan? Takut kita. Dia tahu nih penakut orangnya. Yang penakut itu diusilin dia. Memang sikap dia, kata Rasulullah, dia suka usil, gitu, suka ganggu, begitu. Maka jangan kita penakut. Gitu. Memang sakit itu banyak faktornya. Pertama, memang bisa jadi Baul, ya memang bisa jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir kita di situ pula sakitnya. Ini baru berita duka dalam pekan ini, Bang Pak Indrianto, adik teman saya. Kebetulan adiknya teman saya juga. Jadi beliau vaksin, dia beliau keluar kota, kabarnya pulang. Kena tangkap. Bukan, pulang kampung. Kemudian di perbatasan kena itu kena paksa karena belum vaksin di Pekanbaru. Kemudian dia vaksin, kemudian dia di perjalanan divaksin oleh pihak petugas. Kemudian dia kabarnya dia menggigil, kejang. Ya dua hari setelah itu dia meninggal dunia gitu. Ya itu kadarullahnya seperti itu. Artinya meninggal itu nggak hanya sekedar divaksin, tapi tidak vaksin itu bisa meninggal juga. Yeah. Nah, permasalahannya sekarang bukan meninggal tidak meninggalnya, karena meninggal itu sebuah kepastian. Yang harus kita pastikan adalah kita meninggalnya dengan cara apa, sedang di mana, dengan siapa, dan lagi ngapain. Yeah. Nah itu. Seperti itu tuh, Paul.
mau nih luar biasa nih, bisa kalau enggak rapi jawabannya bisa dijebaknya melawan. Ah, dan juga komisi dalam vaksin kita, Kak, kita enggak tahu kandungannya apakah halal apa tidak, sehingga bisa saja kita menjadi sakit. Bagaimana Ustaz? Ya itu orang medis lah Baul, saya enggak paham lah Baul ya. Tapi yang pasti kalau kita apa ya, kita mau vaksin silakan ya, itu aja sih. Karena itu anjuran pemerintah begitu kan. Kalau ada yang enggak vaksin ya saya enggak tahu juga lah saya kenapa lah saya enggak vaksin gitu. Baik, kemudian Bang Trianto, kita juga harus pahami ya, karena sakit ini ya, manusia tuh terdiri dari tiga komponen tadi ya, ada fisik, kemudian ada roh, ada akal gitu. Nah, banyak orang dia sangat apa namanya, sangat mengeluhkan sekali di saat dia sakit fisik, Bang Trianto. Sakit gigi langsung cari spesialis gigi, ya sakit telinga, mata, kulit, ya jantung, semuanya langsung mencari ya, nggak tahan gitu, langsung mencari dokter spesialis penyakitnya. Tapi dia lupa ya, di saat rohnya sakit, misalnya di saat dia sedang maksiat, dia malas beribadah, apalagi dia tidak beribadah sama sekali, maksiat lancar dikerjakannya, sesungguhnya tuh rohnya sedang sakit. Nah, banyak orang nggak sadar itu juga tuh sakit sebenarnya. Nah, harusnya dia langsung temui dokter. Siapa dokternya? Yaitu para ustadz. Namanya rumah sakitnya ya rumah Allah. Dia datang ke masjid, ngadukan semua permasalahannya. Ini banyak orang yang belum bisa mensinergikan gitu. Karena banyak orang Bang Trianto, dia memahami bahwa dirinya itu ya badannya aja gitu. Betul, betul. Padahal dirinya itu dari tiga. Akal gitu. Akal juga. Nah, akal ini sakitnya apa ya? Di saat sakitnya kapan? Dia di saat dia berpikir buruk, ya. Pikiran Victor. Kotor, kemudian apa lagi sakitnya? Angan-angan. Ya angan-angan, berandai-andai, kemudian juga ini berpikir-pikir yang ingin melakukan keburukan, berpikir ingin melakukan pacaran, langsung ke situ. Ya, terserahlah, zina, pencurian sebagainya gitu. Termasuk juga pada perasaan sendiri begitu ya. Terlalu suka marah-marah berlebihan, kemudian merajuknya berkepanjangan gitu. Itu salah satu sakit juga sebenarnya. Termasuk gini Bang Trianto, penakut. Penakut itu salah satu sakit sebenarnya gitu. Karena takut yang harus diharapkan itu adalah takut yang tabii, takut yang wajar gitu. Ya, misalkan takut tidak masuk surga gitu. Takut masuk neraka itu wajar. Kalau takut enggak dapat jodoh masuk. Oh, itu, Maul. Lihat, terima kasih banyak Ustaz dan Abang Bertopi, jawabannya mantul. Itu Bang Trianto, Bang Maul, ya beliau ya begitulah. Yeah. Nanti bisa di follow Instagramnya di apa? @bangmen.endri. Ya, @bangmen.endri, bangmen.endri ya. Sebenarnya di flyer beliau tidak ada. Memang tapi special guest star ya. Oh, special guest star, kejutan ya. Kejutan. Surprise. Ya. Surprise. Masyaallah. Ya. Kemudian ada yang kita pahami juga ya. Manusia itu terdiri kan sakit itu ada tiga nih, ya. Sakit medis, psikologis, dan mistis. Nah, ini dia. Nah, manusiawinya adalah sakit medis dan psikologis. Nah, mistisnya ini gangguan jin ya. Ya, kalau sakitnya medis, kita pergi spesialis medis. Atau kalau kita sakit psikologis, kita pergi ke psikolog. Iya. Nah, tapi kalau kita mistis ya kita pergi ke rukiah begitu. Ya seperti cuma itu aja jalannya gitu. Nah, sekarang bisa enggak kita bedain mana sakit medis, psikologis, dan mistis? Nah, artinya gini, kalau kita sudah sakit medis, kita cek ke dokter, tapi sakit kita tidak enggak ketahuan, atau bisa jadi sakitnya ketahuan tapi kok enggak sembuh-sembuh. Enggak sembuh-sembuh atau ketahuan sakitnya tapi enggak wajar gitu. Kok bisa? Contoh, saya punya pasien dari luar kota Pekanbaru ya. Dia baru tamat SMA. Perutnya hamil, gendut, diperiksa ke rumah sakit di USG, hamil 5 bulan. Padahal anak ini enggak punya suami. Tapi ada janin. Belum menikah. Ada janin di situ, di USG. Nah, saya rukyah kesurupan. Alhamdulillah paginya kempes perutnya, ternyata di USG lagi ternyata bukan anak gitu. Ternyata ada tumor ganas tapi udah mati setelah dirukyah. Ternyata apa? Ternyata si anak tadi disantet oleh keluarganya sendiri gara-gara harta warisan. Nah, ini kan gitu. Jadi gangguan medis tadi itu sakit jin. Gangguan medis itu bisa jadi karena gangguan jin bisa jadi. Jadi alat medis itu bisa ditipu, rekayasa oleh jin tadi. Pertama bisa tak terlihat sakitnya, tak ketahuan, tak terdiagnosis.
ada juga memang terdiagnosis tapi kok aneh, kok bisa seperti itu. Contoh, ada ibu-ibu juga nih, dia agama ya tidak Islam, agamanya ya non tidak Islam, dari luar kota Pekanbaru juga. Jadi beliau sakit di perutnya, kemudian dicek ke salah satu rumah sakit di Pekanbaru, ada besi segumpal tangan ini dalam perutnya. Kalau dari pihak medis kok bisa masuk, Bu? Pernah ibu menelan ya besi sebesar itu? Nggak pernah katanya. Tapi di ronsen ada bandian tuh, ada. Nah ternyata waktu itu saya rukiah, beliau menginap di salah satu hotel Pekanbaru bersama anaknya. Kemudian saya rukiah, ternyata waktu saya letakkan tangan saya, tentu pakai sarung tangan ya, di atas perut ibunda ini, ternyata ibunda tuh merasakan seperti tangan saya tuh masuk ke dalam perutnya, mengambil besi itu. Waktu saya cabut tuh terasa keluar oleh dia besi itu, alhamdulillah udah sehat. Alhamdulillah. Nah, itu tapi, ibu tuh masuk Islam? Nah, itu hebatnya alhamdulillah, si ibu tadi berjanji mau masuk Islam karena anaknya sudah mu'alaf. Oh, anak kan dua nih, laki-laki perempuan sudah mu'alaf. Jadi dia sama suaminya belum, ibu ini belum sama suami belum. Ibu tuh merasakan betapa luar biasanya, ternyata Islam, apa, rukyah itu bisa ya berefek kepada orang non-muslim. Saya bilang, ibu tahu nggak bu, sebenarnya Tuhan ibu itu adalah Allah. Siapapun agamanya di dunia ini, Tuhannya Allah. Cuma hanya saja mereka belum meyakini Allah sebagai Tuhannya. Nah, gitu. Jangankan manusia gitu ya, yang non-muslim ya, kucing aja Tuhannya kan Allah kan? Boleh bertanya, saya Kodri? Oh, sila. Jadi gini, Sat, kita kan kalau merasa ada sakit yang namanya medis ya, kita tahu bisa mencegah, misalnya dengan obat, apa namanya, berolahraga, makan yang baik. Yeah. Kalau psikis juga jangan mikirkan yang aneh-aneh. Nah, yang susah ini kan ketika kita mistis nih, Sat. Mm-hmm. Itu gimana saat kita mencegah, bukan mencegah, ya, mendeteksi bahwasanya kita ini mistis atau cara mencegah. Oke, kita nggak ada apa-apa, tapi mungkin ada orang yang terlalu suka sama saya, contohnya. Apa sih? Nah, sama kita gitu Sat ya. Kita. Nah, maksudnya saya ya, sudah ada menyayangi, mencintai. Iya, udah 5 ya, Sat ya. Apa sih 5? Anak. Yang udah di-download. Oh ya, anak sudah download 5. Istri 1 alhamdulillah. Sorry ya istriku kalau nonton. Jadi itu gimana, Sat? Cara supaya kita terbentengi. Iya. Dari itu. Iya, kalau medis kan olahraga. Ya. Yang pasti pertama adalah ini Bang Bayendrianto, perasaan. Oh, perasaan. Siap. Jadi gitu. Tahu nggak kenapa iblis itu sombong? Karena merasa. Nah, perasaan itu. Nah, dia merasa bahwa ya kok Adam yang diangkat sebagai khalifah gitu, dia sudah lama ya. Bahkan iblis ini sebelum dia jadi iblis, dia kan dengan seorang apa ya, seorang jin yang tinggal di surga, namanya Azazil. Bahkan dia menjadi imamnya malaikat kalau sholat gitu kan, sampai Allah perintahkan untuk turun ke bumi untuk memberantas, membunuh, menyerang ataupun menghabisi semua jin yang kerjanya merusak di bumi ini. Ya singkat cerita kan dia sudah banyak apa ya kontribusinya buat Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi karena perasaan, makanya kemudian masuk jiwa sombong. Nah itulah dia berubah menjadi setan itu. Jadi perasaan ini ben, apa? Yang cepat masuk jin itu perasaan. Contoh, ya, sedih sekali, galau sekali. Itu galaunya manusiawi. Ya. Cuman ada jin yang dia itu penyayang dia manusia. Dilihatnya manusia ini, wah manusia ini banyak masalah sedih, nih. Ya. Akhirnya apa? Perasaan galau tadi itu mengundang dia untuk masuk. Kemudian kita bermasalah jiwanya. Akhirnya apa? Mungkin galau kita atau mungkin sedih kita itu sebenarnya sedih yang wajar saja. Tapi karena dia masuk, akhirnya berubah kita. Berubah seperti apa? Ya seperti apa? Jinnya masuk dalam tubuh kita, seperti itu kita. Kalau jinnya masuk nenek-nenek, kakek-kakek ya, ada tua, kita seperti orang tua, gitu, udah capek. Kalau kita sudah tua dari bahasa, masuk anak-anak ke kanak-kanakan kita. Kalau kita orangnya periang, tiba-tiba masuk jin pendiam, kita pendiam. Atau kita orangnya penyabar, tiba-tiba masuk jin pemarah, kita tiba-tiba mudah marah. Artinya akan berubah. Akan berubah fisik kita, akan berubah psikologis kita. Karena seperti apa jin yang masuk dalam tubuh kita, maka dia akan mempengaruhi tiga hal. Seperti apa fisik jin itu, fisik kita akan terfisiki oleh dia. Ya, fisik dia akan terfisiki oleh kita. Kemudian apa lagi terpisik? Seperti apa jiwa jin itu karakternya. Kita akan terkarakter dengan dia, termasuk juga agamanya. Kalau masuk jin ateis, itulah membuat kita tiba-tiba malas ibadah. Apalagi kalau masuk jin agama tertentu, itu bisa membuat kita menjadi... Pindah.
Indah sih tidak, tapi tiba-tiba menyukai. Menyukai. Menyukai gambar tertentu. Pas saya punya pasien begitu, tiba-tiba dia suka ya kalau berdiri depan rumah gitu ya? Ibadah agama nah, lain itu, kok suka dia mendengarkan lagu-lagunya, dia suka. Ternyata dia kemasukan jin yang beragama itu. Oh. Jadi perasaan ini harus dikontrol. Apa saja, sedih berlebihan tidak boleh. Sedih harus, ya kehilangan orang yang disayangi, belum mendapatkan orang, yang... belum mendapatkan pendamping hidup. Tangannya ke sini, ya. Itu juga pasti sedih gitu. Lihat kawan menikah, kita mengantarkan belum adik. Mengantarkan adik menikah, kita kok belum gitu kan. Ini curhat. Kemudian itu sedih sekali ya, kehilangan benda yang disayangi, kehilangan orang yang disayangi, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, kan sedih itu. Ya itu jin bisa masuk. Kemudian apalagi takut berlebihan, takut berlebihan, takut wajar gitu. Tapi kalau takut berlebihan itu nggak wajar. Apa sih beda siang sama malam? Gelap. Bedanya gelap sama terang aja. Pada prinsipnya sama. Walaupun sebenarnya di saat malam inilah jin banyak. Jin banyak keluar. Nah, banyak keluar. Ya. Tapi ya santai aja gitu. Santai aja. Nggak usah takut. Kemudian apa lagi, Pak Hendrianto? Malas berlebihan. Malas. Lalai berlebihan. Berlebihan masuk. Kemudian apa lagi? Marah berlebihan juga masuk. Kalau marah wajar biasa. Marah misalnya gini, kalau marah lihat orang nggak ibadah itu wajar. Tapi kalau marahnya itu berlebihan sampai kita melempar-lempar, sampai mukul, nendang, sampai membunuh, itu gangguan jin itu biasanya. Kemudian apa lagi? Bahagia berlebihan juga masuk jin. Bahagia berlebihan. Iya. Misalkan gini nih. Biasanya kita nggak ada uang. Tiba-tiba dapat uang. Bahagia. Bahagia gitu kan. Akhirnya jin masuk berlebihan. Akhirnya kita traktir orang, ya kita traktir orang. Memang pada saat itu kan bagus tuh traktir orang, kan kita sedekah. Tapi hati-hati ya, amalan-amalan seperti itu hati-hati juga bisa jadi ya, disusupi jin juga. Akhirnya apa? Setelah kita traktir orang, kita pening malah kita duit ada lagi. Gitu. Bisa jadi ya? Bisa. Jadi kedermawanan itu juga. Oh. Kedermawanan itu juga bisa jadi pengaruh jin juga. Mungkin bisa ria gitu ya? Iya. Kalau dibilang ria sih. Atau santi. Itu hasil dari perasaan ingin dipuji kalau dia kan. Tapi bukan ke situ, Mas Rianto. Tapi bahagia aja gitu. Bukannya baik gitu, Bang. Kita derma tiba-tiba kan ngerti orang nih. Yeah. Tiba-tiba kita enggak nengok kos kita, ternyata aduh kok tinggal 50.000. Iya, sebenarnya itu baik. Sama kayak gini, kita sholat ya. Itu jadi imam. Kan bacaan kita bagusin tuh. Yeah. Itu kan baik tuh. Yeah, tapi kalau kita hati-hati begitu, jangan sampai nanti pas kita enggak jadi imam bacaan kita sembarang. Nah, ini kan jadi artinya ibadah yang benar itu adalah ada enggak ada orang ya kita sama gitu. Ini enggak pas jadi imam gitu kan dibaca ayat yang enggak pernah kita baca. Pas jadi sholat sendiri ina atau ina sama trikul. Nah, ini kan masalah gitu. Nah, itu kondisinya Pak Hendrianto begitu loh. Jadi kondisi jiwa ini harus di perasaannya harus dijaga gitu. Maka itu tadi gangguan jin pada sakit, gangguan jin pada suami, pada istri berkelahi itu juga dikarenakan itu. Gitu. Karena jiwa tadi gitu, dia nggak bertanggung jawab, dia nggak perhatian. Nah, itu kan itu tuh. Kalau kita sedang bermasalah sama istri atau sama suami, yang pandang masalahnya gitu. Perlu bisa aja ceritanya nggak suami istri? Hah? Bisa ceritanya nggak suami istri? Bisa-bisa, skip. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya mau tanya nih, Pak Hendrianto pernah nggak ngalamin sakit? Pernah, macam-macam. Oke, mungkin kalau sakit fisik? Pernah. Yang berat? Yang berat, alhamdulillah, belum ya, dan yang semoga lah. Kenapa ada sakitnya berat atau ringan? Apa ukuran yang berat dan ringan? Mungkin kalau ringan kita masih bisa sholat gitu, masih bisa ya. Kemudian sholatnya ke masjid. Okay. Nah, kalau saya gitu sih, apa? Tapi kalau dia sudah berat, berarti kita sudah tidak bisa ke masjid. Misalnya memang sudah dia harus diopname. Itu kan gitu. Ukuran bandian ya. Toh, gitu kan. Tapi ada orang yang dia itu masih bisa kemana-mana gitu, tapi dia merasa dia sakit juga gitu. Oh. Ada seperti itu. Ada kan? Dompetnya sakit. Ya, kalau sakit kalau gangguan perasaan sama pikiran. Sering lah ya, karena sering. Kita manusia ya, betul. Ya. Apalagi perasaan belakangan ini. Ya jangankan kita manusia yang bukan Nabi, Rasulullah saja ya luar biasa dalam mengelola jiwa dan hatinya gitu. Ketika bertemu dengan orang-orang Quraisy, bertemu dengan musuh-musuhnya, bertemu dengan termasuk juga ujian terhadap istri-istrinya sendiri gitu kan, luar biasa. Nah, maka ibu bapak cinta Allah Subhanahu wa taala ya, Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya.
bahwa sesungguhnya Allah itu tak menguji kita melainkan sesuai dengan kesanggupan kita gitu. Artinya gini, sakit itu ujian buat kita. Karena Allah bilang dalam surah Al-Mulk ayat kedua apa Bang? Penjato allazi khalaqal mauta. Mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Ya, allazi khalaqal. Nah, Allah lah yang menciptakan mauta wal haya, mati dan hidup. Untuk apa? Untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya maksudnya apa ya? Paling baik amalnya dalam menyikapi menyiapkan kematian dan juga menghadapi kehidupan itu gitu. Ibarat gini lah ya. Kita pernah enggak ujian di sekolah? Rata-rata bagi yang sekolah atau kuliah pasti pernah ya. Sering dan selalu. Dan itu tujuannya salah satunya untuk menguji kita untuk apa? Untuk supaya kita naik kelas. Iya, naik kelas. Kayak gitu kan? Nah, apakah kemudian guru-guru kita memberikan soal-soal ujian itu dia tidak tahu? Dia tahu kan? Tahu. Dia tahu jawaban itu. Kemudian apakah dia memberikan soal-soal itu karena dia benci ingin nyusahin kita? Tidak. Tidak. Nah, semua itu diberikannya supaya dia bisa mengukur. Laisa Anzar, assalamualaikum, salam. Silakan. Ada yang bertanya kan? Silakan. Nah, untuk mengukur siapa di antara murid-muridnya itu yang mampu melewati ujian-ujian itu gitu. Nah, bagi murid yang dia mempersiapkan diri Bang Indrianto dengan belajar ya, dengan ikut privat ya, dengan memperhatikan ketika guru menerangkan dan mengerjakan tugas-tugas baik latihan maupun PR-PR di rumah benar jujur dia mengerjakan sendiri gitu kan. Maka insya Allah ujian itu sangat gampang Bang Indrianto kan dilewati. Tapi kalau orang yang guru nerangkan dia main gitu, atau dia sering bolos sekolah gitu kan, atau dia nggak, ya tentu di rumah pun dia nggak belajar gitu, apalagi dia teman dengan teman-teman yang menjauhkan dia dari pembelajarannya, maka ya bagaimana mungkin dia bisa menjawab soal-soal itu dengan benar gitu. Bagaimana mungkin dia belajar saja dia tidak lulus, akhirnya apa, dia berputus asa ya. Kalau dia yang mengerti dan paham tentang kesalahan dia, maka dia akan mengevaluasi diri. Ya saya salah. Tapi kalau yang dia nggak ngerti, dia menyalahkan gurunya bahkan gitu. Bahkan, soalnya susah kali. Ini soalnya susah kali. Padahal soal tuh nggak susah. Yang susah tuh jawabannya. Soal tuh nggak susah. Bisa dibaca tuh pasti tahu soalnya tuh. Tapi jawabannya susah. Nah, jawaban susah itu karena siap atau siap nggak kita dalam menyiapkannya. Karena memang guru kita pasti sudah ngasih kisi-kisi dan guru kita pasti sudah memberikan materi-materi untuk yang akan dijawab ketika kita ujian nanti. Ya, kalau ada guru ya memberikan soal yang tak pernah diajarkannya, ini zolim gitu. Dan Allah sebagai Tuhan kita, dia tidak akan pernah zolim dengan kita. Gitu. Artinya kita saja yang tidak mencari jawaban ya atas persiapan-persiapan kita menghadapi ujian kehidupan ini gitu kan. Nah, jahatnya kita nih Bang Indrianto, yeah, yang sering saya sampaikan apa ya? Kita ini jahat sama Allah. Kenapa jahat sama Allah? Karena kita seringnya butuh Allah tuh pas kita perlu aja kan. Pas sakit, pas apa lagi? Kepepet. Lagi sempit. Ya, nggak ada duit. Nggak ada duit. Ada masalah-masalah. Mau cepet ujian CPNS. Kemudian apa lagi? Sudah berusaha kesana kesini, belum ketemu jodoh gitu kan. Yeah. Padahal kita sudah meningkatkan iman takwa kan. Tapi Allah tuh uji kita. Kalau ya Allah, kalau kita ngeluh ya Allah kok saya belum dapat jodoh gitu ya. Saya sudah menyembahmu, saya sudah puasa, saya sudah bernazar, saya sudah bersedekah, kok belum dapat jodoh juga. Tapi itu orang-orang non muslim tuh nyembah Allah aja tidak, tapi nikah juga gitu. Nah, karena perkara jodoh dengan ibadah tadi itu sesuatu yang sangat erat hubungannya, tapi di situ ada di situ ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah itu kadang gitu pula dia Bang Indrianto. Kadang dia menciptakan manusia itu memang dari lahir sampai meninggal tuh nggak ada jodoh. Ada ya? Ada. Kan banyak nih orang mati bujang kan? Iya betul. Mati gadis juga ada. Mati gadis juga ada ya. Atau ada juga Allah tuh menciptakan manusia itu yang memang sakit dari dia lahir sampai dia meninggal sakit. Nah, ada juga Allah ciptakan manusia itu dari dia lahir sampai dia meninggal itu dia miskin terus. Iya. Gitu. Jadi atau ada Allah ciptakan manusia itu dari lahir sampai meninggal itu ya susah terus hidupnya gitu. Nah, sekarang apakah kita menyalahkan Allah dengan sakitnya kita, dengan susahnya kita, dengan miskinnya kita? Ya, kalau seperti itu semua makhluk akan menyalahkan Allah gitu kan. Nah, kita masih bersyukur Allah ciptakan menjadi manusia, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan adalah manusia begitu. Ya kalau mengeluh nanti ngeluh pula hewan-hewan kan, ya Allah. Lagi anak babi ya. Iya betul kan. Masa kelahiran anak babi. Iya.
enggak, hewan-hewan kan ngeluh gitu, ya Allah kok aku kau ciptakan jadi kucing, jadi kuda, jadi ular gitu. Nanti tumbuhan ngeluh, ya Allah kok kau ciptakan aku jadi pohon jengkol gitu kan. Nanti apa air ludah ngeluh ya, nanah, ingus ngeluh juga, kok aku jadikan kau jadikan begitu gitu. Sekarang ini permasalahannya bukan kita miskin kayanya, bukan kita susah senangnya, bukan sakit sehatnya yang harus menjadi fokus kita, tetapi apakah dengan apa yang kita Allah berikan kepada kita hari ini ya, kita dapat menjadikannya sebagai sarana mendekatkan kita kepada Allah atau tidak gitu. Kayaknya Laisha Anzar Bataem mau bertanya nih. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam dari jawab tadi belum ada pertanyaan. Mungkin lagi nonton bola ya. Iya. Fokus ya. Baik, Bantianto. Bantianto pernah enggak melihat ada orang mengeluh, sangat mengeluh dengan sakitnya? Oh, ada. Bisa ceritakan sedikit seperti apa? Gitu? Sebenarnya bukan sakit sih, Ustaz ya. Iya. Dia mengeluh dengan kondisinya. Entar, sorry lah, ini sebenarnya bukan tangan kiri, ini tangan ya, kanan. Kanan. Terus dia mengeluh dengan segala kondisinya. Mungkin dia melihat di lingkarannya gitu ya, Ustaz ya. Iya. Kok enak gitu, tiba di dia kok nggak enak gitu. Yeah. Dan itu berlangsung berlama kan, sehingga ada satu ketika dia ingin mengakhiri hidupnya. Bahkan dia bertanya gitu, bang itu dia chat ya tengah malam nih chatnya, boleh nggak minta sama Allah itu doa supaya dipendekkan umur, saking dia frustasi. Dia sudah ikut tes, semua tes nggak lulus gitu. Ini ikut ini nggak lulus, sehingga dia mikir boleh nggak ya bang minta sama Allah tuh dicabut nyawa sekarang gitu, sampai okay. Gitu gitu. Terus gimana? Sampai akhirnya dia sekarang sudah mulai apa sih, sudah bangkit dan alhamdulillah sudah normal kembali. Oke. Okay. Sebenarnya kalau masalah minta dipendekkan umur tuh nggak boleh sebenarnya. Yeah. Jadi ada dalam sebuah hadis itu ya, ini seorang sahabat ini amalnya soleh, amal solehnya banyak. Iya. Yeah. Terus dia meninggal duluan dari sahabat yang ini. Nah, sahabat ini umurnya panjang. Kemudian dia meninggal juga. Nah, ternyata yang umurnya panjang ini lebih masuk surga duluan ketimbang umurnya pendek. Kenapa? Karena kalau umur kita lebih panjang, semakin banyak kesempatan kita untuk mengumpulkan pahala, semakin banyak pahalanya, dan juga semakin banyak juga kesempatan kita untuk menghapuskan dosa kita. Bukan berarti ya, artinya kita memanjang memperbanyak dosa, bukan ya? Ya, kan banyak juga orang, ya Allah panjangkanlah umurku. Ya, panjang umur itu supaya kita, kalau kita mungkin banyak dosa, kita minta panjang umur itu supaya ya, Allah kasih kesempatan untuk bertobat. Ya, bukan ya Allah panjangkanlah umurku karena aku belum menang judi. Itu nggak boleh. Ya Allah, aku belum gitu. Ya, itu juga ya Allah, tolonglah ya Allah panjangkan umurku karena aku belum menikah. Itu boleh begitu kan? Ini ada anekdot kan, jadi jangan sampai kemudian gara-gara belum menikah kemudian mengakhiri hidup gitu kan, atau jangan sampai gara-gara apa nggak tidak mendapatkan cita-citanya mengakhiri hidup gitu. Nah, itu harus kita coba perbaikan gitu. Nah, makanya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yang menjadi kewajiban kita itu adalah la tahzan innallaha ma'ana. Jadi jangan bersedih dalam keadaan apapun juga. Ya, karena Allah bersama kita, begitu. Allah tuh nggak akan ninggalin kita selama kita dekat selalu sama Allah. Bukan berarti kita sudah dekat sama Allah dikasih sakit, musibah, wabah, bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Betul. Kalau kita mau bahas kayak gitu, berarti hebat pula kita pada Nabi, pada Rasulullah. Coba Nabi Ayub, luar biasa ibadahnya dibandingkan kita, sakit juga. Nah, Rasulullah, coba kita tahu sejarah Rasulullah itu. Nah, siapa manusia yang hari ini bisa mengalahkan akidah ibadah akhlak Rasulullah? Bain Rianto, ada nggak? Nggak ada, belum. Nggak ada. Nggak akan ada. Belum tuh nggak akan ada. Nggak mustahil ada. Mustahil ada. Nggak akan mungkin. Kalaupun ada, nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Nah, karena Rasulullah pun sendiri ngalamin kondisi yang susah gitu. Nah, dia diancam, dia diusir, bahkan dia akan dibunuh begitu kan? Bahkan dia diboikot begitu. Nah, bahkan sahabat-sahabat sendiri ya, orang-orang yang sukses dalam keimanan mentauladin Rasulullah pun juga luar biasa ya kan, sampai dia ditangkap, kemudian dia dikuliti, ditusuk ya, dibunuh sebagainya gitu. Apakah kemudian Allah nggak sayang sama mereka? Bahkan ada seorang sahabat itu, Bani Rianto, ya Rasulullah katanya, apa sih, tunjukkanlah kepada aku salah satu keadaan kehidupan yang bisa membuat aku masuk surga. Makanya kata Rasulullah, yaitu kamu bersabar dengan sakit, kata Rasulullah. Kalau gitu tolong doakan aku supaya sakit, Rasulullah. Didoakan Nabi, sakit.
sakitlah sahabat itu. Kemudian dia datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, datang gue gak sabar, gak sanggup gitu. Doakan lagi lah tuh, sehat ya, doakan Rasulullah, sehat ya. Nah sahabat saja pun ya luar biasa gitu, gak sabar juga dengan sakit gitu. Nah jadi sampai seorang sahabi ya, waktu itu dia ada gangguan jin, main jantung. Mm-hmm. Nah sahabiah tuh minta rukyah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong rukyah aku dong, kata sahabiah ini. Ini Rasulullah bilang, insya Allah aku akan merukyah engkau, tapi kalau engkau bersabar maka surga untukmu. Ini sahabat yang tadi bilang, ya Rasulullah, tolong, kalau gitu aku nggak usah dirukyah. Tolong doakan aku untuk sabar. Tapi satu lagi, ya doakan aku semoga ketika aku kesurupan jangan sampai jin tadi membuka aku, membuka pakaianku. Karena gini, Pak Andrianto, ketika di kesurupan itu sampai jin itu berusaha untuk membuka seluruh aurat dia itu, pakaian dia itu. Nah, saking begitunya luar biasa ujian kesurupan seorang sahabat. Nah, seperti itu, Pak Andrianto. Nah, Pak Andrianto. Ya. Apa sih tips-tips nih Bang dari Bang Andrianto? Silakan bagi yang mau diskusi atau ingin menyampaikan apa, menyampaikan pandangan-pandangannya. Kalau update skor boleh. Sakit. Boleh update skor. Ya, sudah berapa skor Indonesia Thailand atau Thailand Indonesia? Thailand Indonesia atau Indonesia Thailand? Indonesia Thailand. Indonesia Thailand sudah berapa? Silakan diupdate skornya Bang Keke, semua yang lain. Silakan. Silakan bagi yang mau berbagi di sini dengan tulisan nanti kita bacakan. Kita bacakan ya tentang hikmah sakit. Nah, silakan. Baik, Bang Andrianto, apa nih tips-tips yang harus kita menurut Bang Andrianto nih supaya kita bisa merasakan bahwa sakit itu nikmat? Sakit. Yang pertama mindset sih ya, Ustaz ya. Karena banyak orang mungkin yang hari ini merasa semua yang terjadi pada dia itu karena Allah, yang buruk-buruknya. Banyak orang yang ketika ditimpakan oleh ujian itu karena Allah. Tapi ketika dia mendapatkan award dalam hidupnya, juara, lulus chef, lain-lain seperti itu, menganggap karena dia. Oh, ada seperti itu. Dia lupa bahwasanya terkadang Allah Subhanahu wa taala kan memberikan nikmat itu bukan melalui dengan kenikmatan. Maksudnya bukan dengan kebahagiaan. Kadang sedih kita itu nikmat. Nah, maka tips yang harus kalau saya ya, ketika dilanda sakit itu ya, Ustaz ya. Yang pertama, kita harus flashback sih dari Ustaz Khalidi cerita kisah Nabi Ayub gitu ya. Bagaimana Nabi Ayub, betul yang disampaikan Nabi Ayub kepada istrinya, kita dikasih sehat itu berapa tahun sih? Sakit 2 hari kok ngeluh. Ya. Kita dikasih berjalan-jalan di muka bumi ini bertahun-tahun, kok tiba-tiba nggak bisa jalan sehari 2 hari, harus opname, kita harus mengeluh. Padahal kan bisa jadi dalam 2 hari ini menghapus dosa kita yang mungkin kita tidak pernah tahu sedang melakukan dosa apa sebelumnya. Makanya memang sakit itu adalah, kalau saya, nikmat itu, Ustaz ya. Karena memang bahaya juga kalau kita tidak sakit. Kayak Fir'aun ya. Fir'aun kan tidak pernah sakit, sehingga dia mengaku dia Tuhan. Oh gitu. Ya, karena yang tidak pernah sakit itu cuma itulah ujian Allah kepada dia. Iya, ya? Dan dia tidak bisa lewat, dia tidak lewat dalam ujian, dia sehat terus kan. Ya. Tapi Nabi Ayub ketika dia sakit terus, dia berhasil melewati nikmat itu. Maka teman-teman semua, para netizen yang Ustaz Qodri, itu tinggal mindset sih kita, bagaimana kita memandang segala sesuatu. Yang paling penting adalah baik atau susah dalam kehidupan kita itu adalah sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Apakah kita bisa menyikapinya dengan cara yang santai, atau memang kita menyikapinya dengan cara yang mungkin lebih ekstrim. Contoh yang saya ceritakan tadi, ada yang sampai bunuh diri ketika dia tidak sampai pada targetnya. Minta doa, ingin mati gitu ya. Padahal kan orang banyak yang mau hidup. Kenapa dia minta mati ya? Bahkan ada yang mau hidup selamanya gitu ya. Allah Allah, mungkin itu Ustaz Qodri. Iya, kalau saya tips supaya kita mendapatkan, merasakan nikmat ketika sakit itu, tipsnya itu adalah kita harus bersyukur dengan keadaan itu ya. Karena Allah bilang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Ya, kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmat buat kita, Allah akan sehatkan kita. Ya, makasih ya Allah, kau telah berikan aku sakit ya. Mungkin dengan sakit inilah kemudian aku sering lebih banyak di rumah dengan keluarga aku. Ya, mungkin dengan sakit inilah kemudian orang-orang yang selama ini enggak pernah bertemu denganku, dia datang meluangkan waktu bertemu denganku begitu. Terutama kalau orang tua sakit gitu ya. Ya, makasih ya Allah ya, dengan sakitnya aku ini ya, kemudian anakku ngumpul, dia sadar dia punya orang tua begitu kan. Termasuk juga ketika anak sakit, makasih ya Allah, ternyata dengan sakitnya ini ayah ibuku yang sibuk ternyata sekarang meluangkan waktu menjagaku gitu. Itu nikmatnya Allah kasih. Lain kau Lazi dan aku mau lengkap pertemu in azab bila syadid. Nah, kalau kita enggak bersyukur, maka azab Allah amatlah pedih. Nah, azab Allah itu bukan dilecut-lecut di neraka aja, tapi ketika kita
tidak ikhlas dengan sakit itu, tidak bersunuzon kepada Allah, maka kita akan sakit terus. Nah, karena sakit sesungguhnya kata Bang Endianto memang mindsetnya. Kalau kita apa ya, kalau kita berkeluh kesah terus dengan sakit kita, kita akan sakit-sakit terus gitu. Tapi kalau kita ikhlas, oh mungkin inilah jalanku gitu kan, maka kita harus apa namanya bersabar dan bersyukur atas itu. Kemudian juga gini, nah dalam berobat ketika sakit pun ya, memang tujuan kita berobat itu adalah untuk sembuh, Bang Endianto. Ya, mau kita ke rukiah sembuh, mau ke dokter sembuh, kadang sembuh kadang enggak gitu. Mau kita ke dukun kadang sembuh kadang enggak. Nah, yang diinginkan hambanya, diinginkan kita sebagai hamba Allah itu adalah sembuhnya. Tapi yang Allah lihat itu bukan sembuhnya, tetapi yang Allah lihat proses mencapai kesembuhan itu. Tiar ya. Iya, sama kayak kita kerja ya. Kita jualan, kita kerja, kita dapat uang. Kita judi, rampok, dapat duit juga gitu. Tapi yang satu halal, satu haram gitu. Maka kalau kita sakit, maka tempuhlah dengan jalan yang halal, yang thayyib, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembuh, sembuh kita juga barokah. Kalau belum sembuh, ya kita tidak syirik kepada Allah. Nah, ini bahaya kan, udah sakit syirik pula. Nah, ini hati-hati. Baik, demikian yang bisa kita obrolkan sedikit tentang sakit itu nikmat dan azab. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan ya, kesalahan datang dari kita sebagai hamba yang lemah ya. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar ya, dan kekalahan itu miliknya Thailand insyaallah, kemenangan itu milik Indonesia insyaallah, kita doakan ya. Baik, demikian kita tutup dengan subhanaka Allahumma bika syadu lan tasbir wa tubu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos. Ya, baik.